manungsa kagung miwah putri. Elengono urip mung sedelo. Aja nganti lali mring budaya. Eh Roy, aku mari tuku mercon sak wadah iki lho. Wih, mantep. Aku duwe loro. Ya wis, kok mari trawe awake dhewe beraksi ya. Iku lho, arek sing jadul main wayang, main gamelan, wis gak ngetren plus. Wala Arjuna. Siap, let's go. Bar traweh ngene iki, semenak nyanyi lir-lir. Wah, enak iki. Si Arjuna, lir-lir iku asine tentang apa sih? Lir-lir iku tentang menungso sing kudu bakit teko keterpurukan. Jeru ya. Ayo wis, nyanyi ne. Iku mongsone awak dhewe. Iku sing senengane alat-alat jadul. Ayo wis, dan disumat. Jaman saiki sik main gamelan kuno. Iya, wayang bisa saiki jaman milenial, bro. Ayo wis, ning kene gak seru. Kok nangis ngandakne ning keamanan? Kemen. Roy, Jidni, Arjuna, Gibran. Ayo ikut start. Coba Ustadz tanya, fungsi gamelan di Indonesia apa? Saya Ustadz. Silakan Arjuna. Fungsinya sebagai media dakwah, bahkan gamelan memiliki kepanjangan. Yaiku Gusti Allah maringi emut lakonono acara Nabi. Sekarang Ustadz tanya lagi, perlukah kita melestarikan budaya? Sangat perlu Ustadz. Budaya kita itu mengajarkan banyak hal tentang adab dan kehidupan. Itu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Makanya Nahdlatul Ulama mengusung ajaran Islam Nusantara. Wah, bagus sekali Arjuna. Gimana nanti? Dengarkan Ustaz. Tadi kalian main petasan, jahil pada teman, dan membuli. Itu perbuatan yang kurang baik. Coba perhatikan jawaban Arjuna, yang tadi diam saat kamu buli, bergetar melebihi petasan yang kalian mainkan. Jawaban Arjuna tadi ibarat petasan yang meledakkan pikiran dan hati kalian. Segenap prasangka burukmu ternyata salah. Dan apa yang dilakukan Arjuna adalah benih dakwah. Jawaban Arjuna adalah petasan kebaikan. Alarm buat kalian berubah. Paham kalian? Paham Ustaz. Bagus. Karena kalian melakukan pelanggaran, kalian harus dihukum. Digondol. Hah?